Testing 1, 2, 3, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bosku, teman-teman dimanapun berada coy. Ketemu lagi hari ini bersama saya. Nah teman-teman, saya habis ngecek pancing tajur coy, tapi hasilnya nihil teman-teman. Dan beberapa hari kemarin saya juga sempat masang bubu dan masang pancing juga, tapi nihil semua coy. Jadi ya mohon maaf ya, gak pernah upload video karena memang kontennya gak ada yang saya tampilkan di sini. Nah teman-teman, hari ini kita akan coba untuk telusurin dari urutan sini. Kita akan mencari ini ya, makanan untuk kita makan siang nanti coy. Nah dan di sini banyak sekali ini ya, bambu-bambu. Semua jenis bambu ada di sini. Tapi saya kurang paham teman-teman, apakah ini bambu yang bisa dimakan rebungnya? Karena memang setahu saya itu bambu itu yang dimakan rebungnya, khusus bambunya teman-teman, tidak sembarangan juga. Tapi kita akan coba nanti cari di sana ya, semoga aja kita nemukan. Oke, kita let's go yuk. Lihat teman-teman, saya menemukan tumbuhan talas di sini coy. Nah ini sempat kemarin ram ya, ibu-ibu itu ngoleksi talas talasan. Dan ini adalah jenis apa nih, saya kurang paham juga coy, yang pasti daunnya kayak gini nih. Nah teman-teman, seperti daunnya, daunnya itu panjang coy, motifnya itu ya kayak gimana ya. Ah gak tau lah coy, kemarin tuh sempat ya rame, ada yang janda bolong lah, janda kembang apa semua. Jadi ini kita kasih nama apa ini, hey, janda kurus kering coy. Oke, kita lanjut lagi. Kita langsung cari rebung bambu coy. Ciao. Ah, teman-teman. Di sini banyak banget bambu coy. Kalau di kampung namanya bambu pring. Biasa dulu kami kalau masih kecil sering bikin layangan pakai ini coy. Karena dia teksturnya itu agak tebal. Enggak seperti bambu yang ini ya, bambu yang buat tali lain lagi. Jadi di bawahnya itu ada beberapa rebung tadi saya lihat coy. Nah, ini dia. Mana tadi? Nah, ini teman-teman. Ini dia nih. Nah, ini rebungnya. Tapi belum tahu coy bisa dimakan apa enggak yang seperti ini ya. Oke, kemudian di dalam juga ada satu lagi nih. Teman-teman, lihat. Nah teman-teman, nah, rebungnya seperti ini coy. Oke, cukup gede ya teman-teman. Ini saya potong tadi yang dalamnya. Tapi kok dari aromanya seperti ini ya teman-teman, baunya. Bau khas rebung itu seperti apa namanya? Seperti cairan itu ya, cairan pria itu coy. Ya buat kalian yang dewasa pasti paham ya. Aromanya tajam banget. Kita akan testing dulu versi mentahnya teman-teman. Gimana rasanya ini? Ya, bener him. Ternyata pahit teman-teman. Dan pahitnya itu setelah kita makan agak lama baru terasa pahitnya coy. Oke, kita amankan ini ya coy. Satu, kita bungkus. Nanti kita masak coy ya. Kita rasakan bagaimana versi matangnya. Oke, lanjut yuk. Sekali lagi. Oke teman-teman, dapat dua coy. Mantap. Nah. Oke. Nah teman-teman, ini size nya agak lebih gede ya dari yang tadi. Wih. Oke, kita cari lagi yang lain yuk. Let's go. Oke, dapat bro. Mantap. Teman-teman, jadi di sini ada 4 rebung coy. Tapi nanti kita akan coba masak dulu satu. Kalau misalkan bisa dimakan, nanti selebihnya kita bawa pulang coy ya, untuk di rumah. Oke, kita akan potong dulu ininya. Karena kita akan ngambil bagian ini aja coy, bawahnya aja. Oke.
dan satu lagi. Sip teman-teman, ini ada rebung 4 coy. Jadi kita akan coba dulu masak satu ya. Kalau misalkan aman dan tidak beracun, kita akan bawa pulang selebihnya. Oke, kita langsung let's go cari tempat yang enak. Ciao. Lihat teman-teman. Woi, saya menemukan ini ya, bunglon surai cuy kalau salah namanya. Woi, ini keren banget coy. Memang di sini sangat banyak ya hewan-hewan seperti ini. Dan kalau kita lihat bentuknya sangat cantik banget coy. Nah, ini bisa menyesuaikan warna dengan warna yang dia pijak. Kalau di pohon jadi hijau coy. Nah, ini dia. Woi, menganga kawan-kawan. Saya ada di pinggir sungai coy. Dan ini cuaca mendung teman-teman. Dan di sini kita punya rebung coy hasil tadi. Dan ini nggak tahu apakah bisa dimakan atau nggak coy. Kok dari bentuknya sama seperti rebung pada biasanya teman-teman. Nah, udah dipotong. Kita cuma butuh bagian umbutnya itu ya, yang muda-muda ini. Nah, jadi saya akan coba untuk bersihin dulu. Kita coba makan coy ya, apakah ini aman atau enggak coy. Kalau misalkan videonya tayang dalam waktu 2 hari ke depan, berarti insya Allah saya masih hidup. Dan kalau misalkan enggak tayang ya, di belah menjarik teman-teman ya, yang sampai. Tapi kalau dari aromanya, mirip seperti rebung-rebung yang biasa coy. Oke, saya bersihin dulu ya. Kita akan ambil bagian dalamnya coy, yang putih-putih ini, karena kalau yang luarnya ini pasti nggak bisa dimakan teman-teman karena berbulu coy. Nah, lihat berbulu teman-teman. Kita kupas lagi agak dalam dikit. Nah teman-teman, setelah dikupas coy, jadinya seperti ini. Nah, ini agak sedikit berair. Nah, aromanya sama seperti tadi ya teman-teman, seperti air jantan. Buat yang dewasa paham lah coy ya. Buat yang di bawah umur jangan nonton video ini, karena ini memang untuk video yang anak-anak dewasa. Oke, oke, kita potong-potong dulu coy. Teman-teman, kita akan siapkan dulu untuk bumbunya coy. Walaupun makanannya ini masih meragukan, tapi kita campur bumbu supaya rasanya lebih enak dan tidak jadi meragukan lagi ya kan coy. Nanti kalau memang keracunan ya urusan belakang. Yang pasti kita harus mencoba teman-teman. Kalau belum mencoba belum tahu ya kan. Kita akan coba dulu masak rebung bambu. Karena memang ada teman-teman rebung bambu yang bisa dimakan. Dan katanya orang juga ada yang gak bisa dimakan coy. Ciciroeng kerio badung, baduengku berayaan dagang kangkung. Teman-teman, sambil menunggu bumbunya jadi, kita akan rebus dulu ini bro ya, supaya menghilangkan ini zat-zat negatif di dalamnya coy. Oke, langsung rebus. Karena ini tadi
versi mentahnya pahit banget bro, siapa tahu direbus bisa berkurang pahitnya kan. Kita coba coy, sama-sama kita akan coba. Nah, coy, ini sudah kita rebus rebungnya bro. Kita buang airnya teman-teman. Tuh, lihat. Sangat kuning banget airnya. Kita buang, bismillahirrahmanirrahim. Semoga racun menghilang. Aromanya masih seperti tadi, tapi sudah berkurang dikit. Kita akan lanjut masak lagi bro ya, bersama bumbu-bumbunya coy. Oke, kita langsung tuang. Di sini ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada cabai hijau dan cabai merah coy. Langsung tuang. Kita goreng dulu bro ya, sampai wangi teman-teman. Oke, udah wangi coy. Dan kita masukin rebung yang udah direbus tadi teman-teman. Ini dia. Langsung masukin aja. Oke. Semoga ini mantap dan tidak beracun coy. Nah, kemudian kita masukkan air teman-teman. Wow. Mantap. Dan gak lupa teman-teman, yang paling penting, Oiko coy. Langsung tuangin satu. Beh, mantap jiwa kawan. Oke. Kita cobain dulu rasa bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dos kandos. Uhuy. Gondrong labanan. Oke teman-teman, kita akan coba makan makanan survival teman-teman. Survival eksperimen coy. Teman-teman, ini masakan rebung kita sudah matang coy. Tapi di sini ada perbedaan warna ya teman-teman. Kalau yang ini agak sedikit merah-merah jingga warnanya. Kalau yang biasa di kampung-kampung itu warnanya agak sedikit putih kecoklatan teman-teman. Tapi ini kok berubah warna merah gini coy. Oke, kita akan coba dan saya akan review secara nyata teman-teman ya, apakah ini aman atau enggak coy. Oke, saya akan coba langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini aman ya teman-teman. Rasa pahitnya masih coy. Coba kita tes yang warna ini. Nah ini teman-teman. Kok masih pahit ya? Kalau biasa rebung yang di kampung, kalau kita masak itu dia hilang pahitnya coy. Ini kok masih teman-teman. Untuk rasa bumbunya pas sih coy. Mungkin karena dikasih bumbu jadi pahitnya itu agak sedikit ini ya, berkurang. Tapi enak sih coy. Sama seperti rebung pada umumnya. Cuman bedanya agak sedikit warna merah gini dan agak pahit. Kita pakai nasi teman-teman, karena tadi saya bawa bekal di rumah. Rencana mau masak ikan coy, tapi pas cek pancing nihil, nggak dapat. Jadi kita manfaatkan rebung ini. Semoga aja ini nanti aman teman-teman ya. Oke. Langsung tuang aja di sini ya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini aman coy. Kita beri nyantap dulu teman-teman yang ada di sini ya. Permakan yuk. Makan. Makan makan. Oke, kita langsung coba teman-teman pakai nasi. Hmm.
Kalau pakai nasi, teman-teman, pahitnya berkurang, coy. Asli. Untuk rasanya enak banget, tapi semoga aja jangan beracun ya kan. Dan semoga ini aman, coy. Oke, sikat lagi. Warna merah, jingga-jingga. Kalau memang sampai 2 jam ke depan nanti nggak ada reaksinya, coy, insya Allah ini rebung bambu aman, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita udah makan jenis rebung yang meragukan, coy. Nah, jadi saya akan lihat nanti 2 jam ke depan gimana reaksinya. Kalau memang gak ada reaksi berarti rebung tadi itu aman, coy ya. Kalau memang terjadi apa-apa ya mohon maaf, jadi ini gak akan tayang videonya. Semoga aja aman, oke. Nah, jadi ini sudah zuhur teman-teman, saya mau pulang dulu, coy ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga aman dan saya tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri apabila ada salah kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam satu hobi, salam petualang, salam survival, eksperimen, percobaan survival. Oke, mantap.